Di sini gue berada sekarang, tenggelam dalam ekspektasi yang gue buat dalam kepala gue sendiri. Harus jadi anak pertama yang kuat. Adek kamu juga sibuk, tapi kok bisa tuh punya waktu buat keluarga? Kamu kasih contoh yang baik sama orang-orang. Selama ini papa gak pernah ngajarin kamu untuk kayak gitu. Selama ini papa di mana? Gak ada ruang buat diri sendiri. Semua rasa gue kubur di sini, di tempat yang gak bisa orang lain lihat. Lo gak lagi ngerasa kompetisi sama siapapun kan? Sama adek lo gitu? Papa itu cuma bisa nuntut Ian untuk jadi perfect. Papa nuntut Ian untuk jadi contoh buat Uta. Tapi papa lupa. Papa gak pernah ngasih tahu ke Ian gimana caranya, Pa. Lo harus buktiin omongan lo ke bokap lo, Ian. Cabut gue. Major label, Bo. Mama? Ma? Ma? Uta? Oh, Mama, kenapa-napa juga? Kita cuma berdua. Gue kira gue bisa ketemu jalan keluar. Kenapa gue dengerin lo ya, Bang? Pernah gak lo dengerin gue? Gue udah terlalu lama ngejar hal-hal yang besar. Dan terlalu jauh. Sampai buat gue lupa sama apa yang ada di dekat gue. Apa yang gue gak dengerin lo, anjing? Janji untuk gak pernah saling bohong. Lo berontai! Katanya, melepaskan adalah bentuk paling tulus dari mencintai. Ternyata, dengan ketulusan itu, semesta menghadiahi gue perayaan mati rasa.